Pak Ustaz, bagaimana caranya anak mengingatkan orang tua yang tak mau sholat? www.youtube.com/somatsholat. Nah, bukakan video somat sholat. Nanti somat sholat di situ ada membahas pertanyaan yang ke-77. Apa hukum orang yang tak sholat? Di situ somat sholat ada menjelaskan. Ah, panggil dia. Ma, iya ayah. Yang tak sholat ini siapa ayah? Ya, ini ada video mantapnya. Apa video? Coba ayah dengar. Siapa yang tak sholat? Campakkan jenazahnya ke sungai Siak. Dengar. Siapa ustadznya? Ini ustaz. Ini ku tengok agak sesat ustaz. Dengarkan video itu sama dia. Nanti malam dia berpikir. Memang saat itu dia marah, tapi malam dia berpikir, aku ini sudah tak sholat. Pakai video, buku. Ya, ada buku mantap. Coba ya, baca. Tanya jawab 77 tanya jawab sholat. Cetakkan, print, download. Tunjukkan sama dia. Ya, coba baca yang ke-77. Siapa yang tidak sholat, maka kafirlah dia. Jangan kita menasehati dia. Jangan panggil ayah duduk sini, emak duduk sini. Kalian berdua sholat, kalau tak sholat masuk neraka jahanam. Oh, tak bisa. Orang tua itu tidak pernah melihat kita ini besar. Emak saya tak pernah menengok saya Abdul Somad LCMA, tak pernah. Dia selalu melihat saya adalah anak kecil yang dulu dia gendong-gendong, yang dulu dia tatih-tatih. Maka cara kita berdakwah kepada orang tua tak sama dengan mendakwahi istri, anak, jamaah. Tak sama dengan cara. Siapa kawan akrab dia? Siapa ustaz favorit dia? Siapa alim ulama, tokoh adat, nenek mamak yang didengarnya cakap? Sampaikan ke dia. Dari mulut kita, belok ke mulut mereka, masuk ke telinga dia. Tidak dari mulut kita langsung. Begitulah mengajak orang-orang tua ini.